Presiden terakhir Uni Soviet juga tokoh yang berperan dalam Perang Dingin Mikhail Sergeyevich Gorbachev meninggal dunia di Rusia pada Selasa 30 Agustus. Mikhail Gorbachev meninggal pada usia 90 tahun akibat penyakit serius berkepanjangan yang ia derita. Berikut merupakan profil Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev lahir di Privolnoye Stavropol Krai, Rusia pada 2 Maret 1931. Ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet pada 1985 hingga 1991. Gorbachev menjadi presiden pertama dan terakhir Uni Soviet pada 1990 hingga 1991. Ia pun dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1990. Gorbachev merupakan putra petani Rusia di wilayah Stavropol Krai di barat daya Rusia. Ia bergabung dengan Komsomol, Liga Komunis Muda, pada tahun 1948. Ia pun mengemudikan mesin pemanen gabungan di sebuah peternakan negara bagian di Stavropol selama 4 tahun berikutnya. Gorbachev berhasil membuktikan sebagai anggota Komsomol yang menjanjikan. Hingga pada tahun 1952, ia memasuki Sekolah Hukum Universitas Negeri Moskow dan menjadi anggota Partai Komunis. Gorbachev lulus dengan gelar Sarjana Hukum pada tahun 1955, kemudian memegang sejumlah jabatan di Komsomol dan organisasi partai reguler di Stavropol. Ia naik menjadi sekretaris pertama Komite Partai Regional pada tahun 1970. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!